Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Biggie Ferry. Berikut adalah cara melakukan silinder balancing pada Volvo Truck FMX440 dengan menggunakan Volvo Text Tool. Tujuan dari silinder balancing ini adalah untuk memeriksa kinerja dari injektor pada saat pengkabutan fuel pada ruang bakar. Setelah kita masuk pada Volvo Text Tool, selanjutnya pilih menu tes, kemudian pilih menu engine, kemudian pilih menu fuel system, dan selanjutnya pilih menu silinder balancing, kemudian klik start. Berikut ini adalah kondisi yang harus dipenuhi sebelum kita bisa melakukan silinder balancing test. Jika sudah terpenuhi semuanya, selanjutnya checklist, konfirmasi, dan klik atau tekan continue. Pada tampilan ini, di sini proses silinder balancing sudah berjalan. Silinder balancing test ini dilakukan pada temperatur kerja dari engine agar hasil yang didapatkan bisa maksimal. Untuk proses silinder balancing dilakukan sekitar 10 menit. Ketika ada satu atau beberapa silinder yang di atas 80% atau red bar, hal ini mengindikasikan bahwa ada ketidaknormalan pada silinder tersebut. Sekian cara melakukan silinder balancing test pada kendaraan Volvo Truck FMX440. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendapatkan video yang terbaru dari channel ini. Terima kasih.